Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini gue akan mengunboxing sekaligus sedikit mereview lampu camping atau juga lampu emergency yang harganya murah meriah, hanya 20 ribuan. Nah, langsung aja, ini gue baru terima paketnya. Gue beli di online dengan di toko online ya, dengan harga 20 ribuan. Nah, ini gue beli langsung dua pieces atau dua lampu ya sekaligus, karena harganya yang cukup terjangkau, jadi gue beli dua langsung gitu. Nah, jenis lampu ini sendiri ada tiga model ya. Untuk lampunya tipe lampu camping ini atau lampu emergency ini ada tiga model, dan ini gue beli model yang bulat pada umumnya aja. Lampu ini berwarna warm light ya, warnanya warna kuning keputihan gitu ya. Jadi untuk menghias tenda cocok banget yang menganut aliran tenda estetik gitu ya, untuk menghias tenda, atau bisa juga untuk lampu emergency untuk di rumah kalau lagi listrik padam gitu ya. Nah, ini seperti ini penampakannya, dan dia sudah type C. Untuk port USB-nya, untuk pengisian dayanya sudah menggunakan tipe C ya, jadi sudah yang sudah terkini lah ibarat kata, sudah tidak memakai tipe micro USB. Nah, ini untuk kardusnya ya seperti ini. Langsung untuk isinya itu hanya seperti ini ya, jadi untuk isinya itu setiap pembelian itu mendapatkan lampu dan satu buah kabel USB dengan tipe kepalanya itu tipe C atau type C ya. Nah, ini gue beli langsung dua ya, karena harganya yang cukup terjangkau, hanya 20 ribuan. Harga normalnya sih pasaran sekitar 30 ribu ya, karena gue beli dua sehingga dapat diskon, jadi dapat harga 21 ribuan kalau nggak salah. Nah, ini dapat kabel tipe C yang panjangnya itu sekitar 15 cm ya, untuk panjangnya standar lah ya. Nah, ini lampunya itu sendiri seperti ini, berbahan dari plastik ya. Untuk si bohlamnya ini atau mikanya ini plastik ya, jadi aman, sangat aman, kalau terjatuh tidak akan pecah, dan kualitasnya atau buat kulitnya juga oke nih. Nah, ini untuk port USB-nya atau port tipe C-nya sudah dilengkapi dengan karet ya, jadi aman saat hujan atau terkena air, asal rapat. Dan lampu ini juga terdapat tiga mode, yaitu terang, sedang, dan redup. Tidak ada mode strobo atau SOS ya. Jadi lampunya tipe modenya hanya tiga, dan mode standar semua. Sekedar informasi, lampu ini juga udah gue gunakan untuk camping ya, dan baterainya sendiri itu bertahan bisa semalaman di mode redup atau mode sedang ya, gue lupa, atau mode terang gitu ya. Tapi dia bisa bertahan semalaman, dan gue cek pas paginya jam 6 jam 7 itu masih nyala sih lampunya. Biasanya kan udah mati ya untuk lampu-lampu yang apalagi yang harganya nih murah banget kan, 20 ribu, tapi bisa bertahan cukup lama untuk si lampunya atau baterainya ya, bisa bertahan kurang lebih 5 jam atau semalaman. Nah, seperti ini aja kelengkapannya untuk lampu campingnya. Nah, ini kan gue tes ya untuk dalam kondisi gelap untuk si lampu campingnya ini. Jadi hanya tiga mode seperti gue bilang di awal, ada terang, sedang, dan redup ya untuk si lampu camping ini. Mungkin cukup sekian untuk video unboxing dan sedikit review dari gue. Bila mana ada yang ingin ditanyakan bisa di kolom komentar. Dan bila mana video ini bermanfaat bisa dibantu untuk di like, komen, share gitu ya, supaya channel ini bisa terus berkembang. Dan akhir kata gue ucapin terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.